Kisah pertempuran di Tanjung Kunyit, binatang atau sekarang disebut Bintangor di Sarawak, ini berlaku pada tanggal 22 Mei tahun 1972 dan ianya melibatkan 6 orang bujang berani dari Platoon 11 Company D, Battalion 1st Ranger. 6 orang melawan 30 orang kekuatan musuh komunis tanpa sedikit calar maupun korban di pihak pasukan keselamatan. Benarlah seperti cabaran yang diungkapkan oleh Sarjan Indang Anak Engkas bahawa hanya yang benar-benar anak jantan akan berani menghadapi pertempuran seperti ini. Tetapi sebelum kita melompat ke isi video ini, silalah tekan pada butang subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton. Siapa anak jantan? Ikut saya. Itulah antara lawangan cabaran seorang ranger anak Sarawak kepada rakan seperjuangannya ketika berhadapan dengan musuh. Cabaran ini dibuat kerana mereka hanyalah berenam sahaja, sedangkan musuh yang harus ditentang kekuatannya 5 kali ganda lebih daripada jumlah mereka. Walau kalah dengan jumlah, namun semangat agi hidup agi ngelaban lebih kuat. Ibarat kata-kata orang tua, belum cuba belum tahu. Jika kita menguak pintu sejarah ketika zaman komunis bermaharaja lela di negara kita, banyak operasi ketenteraan yang telah dikerah oleh pasukan keselamatan Malaysia demi memastikan keamanan terus dikecapi oleh kita semua pada waktu itu. Untuk negeri Sarawak tidak pernah kurang dengan pengkisahan mengenai pengorbanan anggota keselamatan kita. Cuma ianya amat jarang diwar-warkan kepada umum. Sekitar Mei tahun 1972, Batalion pertama Regimen Ranger, Company D, Kem Pagaruyung di Sibu telah dihantar ke Tanjung Kunyit, Binatang atau nama sekarang Bintangor untuk menyertai satu operasi ketenteraan membasmi kegiatan komunis yang sedang sangat rancak dan serakah di lokasi berkenaan. Kawasan operasi yang terkira sangat luas menyebabkan pasukan satu ranger terpaksa membahagi-bahagikan setiap pasukan kepada kumpulan-kumpulan kecil agar dapat bergerak dengan lebih fleksibel dan kerja-kerja menggeledah dapat dilakukan dengan lebih cepat, iaitu satu kumpulan sekitar 6 ke 10 anggota. Dikala inilah satu platun yang dipanggil Platun 11 di bawah komander Pegawai Warren 2 Cimbai Anak Gawan mengambil tempatnya. Turut menganggotai platun tersebut adalah Sarjan Indang Anak Engkas, Kopra Matu Anak Liban, Kopra Ranggau Anak Pasang, Kopra Nyawin Anak Nyandang, Lans Kopra Anyai Anak Ranggi, Lans Kopra Ayur Anak Gawing, Ranger Ason Anak Jampi, Ranger Makau Anak Ijam, Ranger Kintan Anak Bakap, Ranger Mak Anak Ditang dan Ranger Masing Anak Berasap. Jika kita lihat dari senarai ini, kesemua kumpulan dari platun kecil iaitu Platun 11 adalah anak kelahiran Sarawak dari etnik Iban yang sememangnya sudah gah namanya sebagai pakar penjejak di hutan. Dek kerana kepakaran itulah, maka Platun 11 telah diberikan tanggungjawab yang amat besar, iaitu untuk menjadi unit platun yang pertama membuat kerja-kerja rondaan di sekitar kawasan utara barat Tanjung Kunyit. Usai mendengar segala taklimat daripada platun komander, iaitu Pegawai Warren 2 Cambai Markah Sarjan Indang sebagai platun sarjan membawa 5 daripada anggotanya untuk memulakan tugasan ronda. Ketika di dalam rondaan itulah mereka menemui beberapa kesan adanya kewujudan musuh di kawasan sekitar tersebut. Kesan-kesan musuh itu diekori oleh mereka sehinggalah mereka terhenti di satu kawasan rumah yang dipunyai oleh seorang kaum Cina. Bagi mempersiapkan diri pada sebarang kemungkinan, pada ketika itulah Sarjan Indang mengarahkan agar Kopra Ranggau bersama dengan 2 lagi anggota Platun 11 untuk membuat penyiasatan ke atas rumah tersebut. Sementara menanti laporan dan siasatan daripada Kopra Ranggau, Sarjan Indang secara solo telah meneruskan penjejakan beliau sekitar 500 meter dari kawasan rumah tersebut, manakala 2 lagi anggotanya diarahkan untuk terus bersiaga. Sewaktu membuat rondaan itulah, Sarjan Indang telah menjumpai sesuatu yang pelik, iaitu kawasan rumah tersebut dipenuhi dengan beras yang berselerakkan. Dan sekali lagi, apabila Kopra Ranggau menyudahi kerja siasatannya, turut melaporkan bahawa
rumah Cina yang dihuni oleh beberapa orang kaum Cina juga mempunyai kesan beras yang bertaburan di sana-sini. Walaupun muskil dengan hal yang berlaku, Sarjan Indang membiarkan sahaja kemuskilan itu bermain di benaknya dan mengarahkan agar unit platun yang bersamanya untuk makan tengah hari dahulu. Ini kerana sejak ketibaan mereka di Tanjung Kunyit, mereka belum lagi menjamah apa-apa makanan. Pada jam sekitar 2 petang, iaitu ketika mereka sedang menjamu selera dengan bekalan makanan yang dibawa, tiba-tiba Sarjan Indang dan rakan-rakan mendengar bunyi bising, iaitu seperti pohon kayu ditebang. Lantas, Sarjan Indang mengarahkan yang lain untuk terus bersiaga, sementara beliau sendiri dengan langkah yang diatur di dalam senyap menghampiri kawasan dari mana bunyi bising itu bermula. Keberadaan Sarjan Indang rupa-rupanya langsung tidak dapat dikesan oleh pihak musuh dan berselindung di sebalik semak samun hutan. Itulah beliau mampu mengesan adanya sekumpulan lelaki yang siap dengan senjata serta berpakaian warna hijau sedang melakukan kerja-kerja mendirikan tapak kemah untuk mereka berehat. Daripada pengamatan itu, beliau dapat membuat kepastian bahawa itu bukanlah anggota Pasukan Keselamatan Malaysia maupun Pasukan Sahabat. Di dalam pemerhatian itu juga, beliau dapat melihat beberapa orang wanita turut menyertai pasukan tersebut. Maka kumpulan ini disahkan sebagai serpihan daripada kumpulan besar komunis yang mereka sedang buru. Setelah membuat pemantauan, buat seketika, akhirnya Sarjan Indang mengaturkan langkah berhati-hati berundur untuk mendapatkan unit platunya yang menunggu beliau dengan penuh sabar. Setelah membuat taklimat ringkas, mengatur strategi sebaik mungkin dan dengan semangat yang berkobar-kobar, Sarjan Indang dan 5 lagi rakannya telah mara mendekati kumpulan tersebut. Perancangan mereka adalah untuk membuat serangan hendap ke atas musuh. Setelah siaga semuanya, kesemua anggota Platoon 11 di bawah Sarjan Indang betul-betul berada di kedudukan masing-masing. Maka beliaulah yang memulakan tembakan pertama dengan menggunakan laras senjata M16. Dikala itulah hutan Tanjung Kunyit yang senyap sunyi menjadi riuh dengan bunyi peluru daripada anggota-anggota keselamatan Malaysia. Bagi anggota musuh pula, mereka terkesima dengan serang hendap tersebut dan cuba untuk menyelamatkan diri dengan berselindung dengan apa jua pelindungan yang ada. Diceritakan juga, bagi memberi impak yang maksima, Sarjan Indang sempat melemparkan bom tangan ke arah lokasi musuh, namun sayangnya bom tersebut tidak meletup. Musuh yang kini tertekan, terkial-kial untuk keluar dari paksi laras senapang anggota-anggota Platoon 11. Tidak banyak yang dapat mereka lakukan tatkala diterkam secara bertubi-tubi. Musuh hanya dapat mencapai apa yang dijarak capaian mereka dan lintang pukang untuk melarikan diri. Sementara itu, bunyi hamburan peluru dari senjata Sarjan Indang dan rakan-rakannya telah membawa kepada pegawai Waran 2 Cimbai dan seorang lagi rakannya berkejaran ke arah mereka. Namun sayangnya apabila sampai ke lokasi, serang hendap sudah pun reda dan komunis berjaya meloloskan diri. Operasi pembersihan langsung dilakukan dan ternyata serang hendap Sarjan Indang telah berjaya membunuh 2 orang komunis, seorang lelaki dan seorang perempuan, serta 15 laras pelbagai senjata turut dirampas. Boleh dikatakan kemenangan sudah pun memihak kepada Platoon 11 pada ketika itu. Dan mereka sebenarnya boleh sahaja untuk menunggu anggota yang lain berkumpul bersama mereka. Namun, tiada siapa boleh menahan desakan semangat agi hidup agi ngelaban di dalam jiwa kental anak Iban Sarawak ini. Sarjan Indang mencabar anggotanya, iaitu hanya anak jantan sahaja yang berani menentang musuh yang ramai. Waima, mereka hanya sedikit jumlahnya. Sememangnya, sudah menjadi lumrah. Tiada siapa yang mahu dipanggil bacul atau pengecut. Ditambah lagi, kesemua mereka adalah barisan anggota tentera yang terkenal. Dengan keberanian mereka, cabaran Sarjan Indang sebenarnya disahut oleh kesemua anggota Platoon 11. Tetapi Sarjan Indang hanya memilih mereka yang benar-benar pakar bermain senjata sahaja. Di sinilah hanya 5 orang sahaja yang dipilih
yaitu Koper Nyawin, Lans Koper Anyai, Renja Makau, Renja Kintan, Renja Masing dan Renja Emak. Tanpa menunggu lama, keenam-enam bujang berani ini terus menjejak kumpulan komunis tadi, sementara yang lain tidak terpilih diminta untuk menunggu di satu kawasan agar senang untuk kumpulan bantuan menjejaki mereka kelak. Tepat pada jam 4 petang, di dalam suasana hutan yang semakin menggelap, itulah Koper Nyawin sebagai penjejak musuh barisan hadapan mendapati bahawa kesan tapak kaki musuh berakhir di satu kawasan anak sungai. Sekali lagi, kepakaran anak Iban sebagai penjejak hutan itu digunakan oleh Sarjan Indang, iaitu dengan mengarahkan anggotanya untuk mengikut arah sungai mengalir dan berjalan menyelusuri tebingan sungai. 50 meter daripada jejak itu hilang, iaitu bersebelahan seberangnya dengan penuh jelas kesan tapak kaki musuh di dalam jumlah yang banyak dan dapat dilihat dengan jelas. Sarjan Indang dan 5 lagi anggota Platoon 11 menyeberang anak sungai dengan penuh berhati-hati. Mereka tahu bahawa kedudukan musuh sudah semakin dekat. Langkah diatur dengan penuh senyap dan tatkala sampai di tebingan sungai, di seberang itulah mereka mampu melihat musuh dari kejauhan, iaitu kira-kira pada jarak 300 meter sahaja. Namun, pada ketika ini, musuh bertindak bijak dengan membahagikan diri mereka kepada dua kumpulan dan berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Strategi serangan diatur yang mana Sarjan Indang dan dua lagi anggota akan menyeberang dari sebelah kiri, manakala Koper Nyawin dan dua lagi anggota akan menyeberang dari sebelah kanan. Siaga segalanya, mereka menghampiri kawasan musuh dengan merangkak. Senjata sentiasa digenggam erat di tangan mereka dan tatkala berada di situ, kedudukan iaitu Sarjan Indang cuba melihat petak peta untuk mengetahui kedudukan mereka. Tiba-tiba terdengar letupan senjata dan peluru melaju ke arah beliau. Rupa-rupanya pergerakan beliau sudah diketahui oleh musuh. Namun, aksi peluru yang tidak diundang itu menyebabkan kesemua anggota terus memuntahkan peluru ke arah kumpulan musuh. Sekali lagi, hujan peluru dari kedua-dua arah memecah suasana petang di dalam hutan Tanjung Kunyit tanpa belas ihsan. Ada satu masa, iaitu ketika hebat dengan muntahan peluru, Koper Nyawin pula diserang secara senyap dari arah belakang dan pada ketika itu, Nyawin sedang mengisi peluru ke dalam senjatanya dan seorang komunis wanita telah meletakkan hujung senjata betul-betul tepat di kepala Nyawin sambil meminta beliau untuk menyerah diri. Umpama kata bidalan lama, biar putih tulang, jangan putih mata. Menyerah kalah tidak sekali, sepantas kilat Nyawin mengambil duku ilang, iaitu pedang tradisional Iban yang tersisip di pinggangnya, lantas meradak perut komunis wanita tersebut. Komunis wanita itu belum lagi mau beralah. Nyawin terus bertingkah dan menggunakan pedang Ibannya dan setiap kali beliau mengangkat dukunya, pasti anggota badan wanita itu akan tercedera. Akhirnya, Nyawin berjaya menumpaskan komunis wanita itu. Apabila Lans Koper Anyai yang berada dekat kedudukan Nyawin berjaya menembaknya dari jarak dekat. Usai semua itu, kumpulan Koper Nyawin, Lans Koper Anyai dan Ranger Mak berkumpul semula dan terus-terusan membalas tembakan musuh. Sementara kumpulan Sarjan Indang, Ranger Makau dan Ranger Masing pula terus berbalas tembakan dengan musuh tanpa henti. Setelah bergelut hampir 15 minit, tiba-tiba hutan Tanjung Kunyit senyap semula. Kesemua 6 anggota Platoon 11 yang masih siaga di dalam kedudukan masing-masing walaupun sudah mengetahui bahawa kumpulan komunis sudah berjaya lolos dari lokasi pertempuran. Tidak lama kemudian, barulah bantuan dari Platoon yang lain tiba dan ketika operasi pembersihan dilakukan, didapati Sarjan Indang dan 5 lagi anggota bujang berani yang lain telah berjaya membunuh 5 orang lagi gerila komunis, iaitu 2 lelaki dan 3 perempuan, selain beberapa laras senjata milik komunis dan dokumen yang penting telah mereka rampas. Kisah pertempuran di Tanjung Kunyit Binatang berlaku pada 22 Mei tahun 1972 dan melibatkan 6 orang anggota bujang berani dari Platoon 11 Company D, Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja
6 melawan 30 kekuatan musuh. Tanpa sedikit pun calar mahupun korban di pihak mereka. Benarlah seperti cabaran yang diungkap oleh Sarjan Indang Anak Engkas bahawa yang benar-benar anak jantan akan berani menghadapi pertempuran seperti ini. Sila tekan pada butang like jika anda suka video ini. Bagikan komen anda dan jika ia membawa kebaikan kepada anda, silalah share kepada sahabat handai anda yang lain. Sekian, terima kasih.